Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel MC Mahadika Sel. Di video kali ini MC akan menceritakan yaitu tentang game jadul lagi. Game jadul lagi yaitu tentang NES. Untuk kemarin-kemarin videonya MC sudah buatkan yaitu tentang NES yang berisi game sekitar 64 ya. Yang videonya seperti ini thumbnailnya. Dan juga teman-teman juga bisa melihatnya di atas ini, kartunya tinggal kalian klik saja dan lalu kalian bisa tonton. Di game NES kali ini yaitu gamenya sekitar 1200 game ataupun yang 100 game ataupun yang 115 game, MC akan masukkan di dalam deskripsi, tinggal teman-teman download saja game-gamenya yang ada di dalam deskripsi. Teman-teman maunya yang game yang mana ya. Sebelum lanjut untuk videonya, tak lupa langsung MC untuk mengingatkan kepada teman-teman semua yang belum like, share, dan subscribe channel MC supaya berkembang dan supaya MC tak bisa melihatnya memberikan tutorial kepada teman-teman semua. Setuju? Saya setuju dong. Langsung saja untuk kita ke videonya, let's check it out. Oke, kembali lagi kita di channel MC. Sekarang kita akan nyalakan dulu PS-nya ya, dan masuk ke dalam yang namanya Yolongs. Oke, PS sudah masuk, sudah berjalan. Untuk masuk ke dalam Yolongs, untuk mengingatkan lagi, kalau misalkan teman-teman ingin bermain NES, Nintendo Entertainment System, yaitu judulnya, kalian menontonnya di dalam video yang tadi MC sudah bagikan ya. Kalau ataupun kalian menontonnya di dalam di dalam deskripsi, karena MC sudah membuat videonya yang NES. Cuman kalian kalau misalkan belum ada ya, kalian tinggal tonton video ini. Cuman di sini videonya itu untuk menambah size ataupun size isian dari game NES sendiri ya. Itu gamenya ada yang 100 in 1, ada 110 in 1, ada 1200 in 1, dan yang paling pertama yang kemarin videonya itu 64 in 1. Tinggal kalian download saja di dalam deskripsi sudah disebutkan file-file gamenya. Tinggal kalian saja untuk aplikasinya, kalau misalkan belum punya kalian tinggal tonton saja video yang pertama yaitu yang NES Nintendo Entertainment System untuk download aplikasi ataupun software-nya. Seperti ini, seperti biasa jika screennya itu terlalu ke bawah, kalian tinggal menekan tombol select saja, langsung kalian pergi ke namanya center, klik X, klik 0 maksudnya, kalian lempengkan, luruskan. Nah, centering, kalian pencet start, langsung kalian segitiga masuk lagi ke mesh untuk mencari gamenya, terus cari folder yang kalian sudah tadi kalian download. Mana tadi mesh? Wah, ini ketutupan video MC. MC akan mencoba untuk yang 110 in 1. Nah, yang ini 110 in 1 isinya apa saja sih gamenya? Tinggal klik 0 saja dan isinya nanti akan ada seperti ini. Nah, mantap kan? Playful, Shooting, Tetris. Tetris ada 2, Banana untuk yang ini. Terus apa lagi? Ya, intinya mah penambahan gamenya sangat banyak. Sampai tadi 110 yang diinginkan ya. Tinggal kalian nanti download saja isinya seperti ini semua untuk yang 110 in 1. Oke, mantap. Banyak. Kita akan coba yang apa dulu nih, yang MC kangenin game jadulnya itu, game nostalgia maksudnya. Oh, ini nih Islander dong, pasti kalian pada suka nih game Islander. Itu petualangan lari-lari ya. Keren pokoknya ini nih game nih. Mantap lah. Lempar. Mantap bro. Aduh. Woi. Lari tuh anjir, kena. Mantap pakai skateboard. Ah. Oh, jadi burung, bro. Wah, hancur itu dia. Batu. Lupa lagi MC ngangenin lah pokoknya sama game ini. Cuk, ya. Aduh, sampai
Wah, mata udah hancur. Nah ini Pri nih, kalau Pri bisa langsung terobos, terobos aja lah. Aduh, udah lari. Set, ada telur tadi tuh. Dah, astaga. Udah, kita cari lagi game yang paling seru lagi. Kalian tinggal menekan tombol segitiga, lalu lari ke dalam exit game, klik 0, mencari gamenya lagi. Kita cari game, aduh, ketekan. Cari game apa lagi ya? Yang menyenangkan buat teman-teman sendiri yang pernah sering kalian mainkan waktu zaman-zaman tahun berapa ini? 90-an ya. Oh iya, MC juga lupa kalau misalkan game ini sebagian itu tidak bisa menjalankan gamenya. Seperti kemarin MC juga yang 64 itu sebagian tidak ada yang bisa dijalankan. Sekarang MC akan coba untuk yang game yang ini nih. Katanya tidak bisa dijalankan yang soccer. Klik start. Udah, dia ngeblank hitam aja. Berarti filenya itu tidak ada, belum dimasukkan di dalam filenya ini ya, yang 110. Klik saja segitiga, exit. Terus MC tadi cari apa lagi nih? Yang 100, yang 100 tadi yang download ya. Oh, 100, 1200. Mantap nih. Banyak kayaknya ini game-nya. Wow, bener juga, Bro. Warnanya hijau, tadi kan pink. Yang paling legend nih gamenya Contra. Mantap kayaknya nih. Keren keren. Klik start. Wah, perang. Kangen MC nih. Mantap, Bro. Wait. Ah, cai, modiar. Aduh, telap. Ini benar-benar kena. Ah, mantap, masih kena. Oh, ada dua, Bro. Mana nih? Oh, ini yang muter. Oh, ini yang banyak nih ya sih. Baru ingat. Ah, anjay. Lupa malah berdiri kita. Aduh, oke, terima kasih telah menonton video MC sampai dengan selesai. Sampai saat ini juga, semoga video ini MC terhibur ya. Semoga video MC ini bisa memberikan motivasi, manfaat, dan juga kesenangan teman-teman untuk bisa bermain konsol PS2 nya lagi, dan juga untuk yang bernostalgia. Sebelum MC pamit, tak lupa lagi MC untuk menyarankan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel MC supaya berkembang, supaya MC tak pesan-pesannya memberikan tutorial pada teman-teman semua. Armaril kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.